Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zakia. Dalam video kali ini aku mau sharing pengalamanku selama pakai body serum terbaru dari Vaseline. Kalau kalian penasaran sama reviewnya, tonton terus video ini sampai akhir dan jangan di skip. Oke, pertama-tama kita bahas mulai dari kemasannya dulu. Untuk kemasannya, ini berbentuk tube dengan tutup flip-flop yang posisinya ada di bawah. Isinya ada 180 ml. Menurutku ini lebih praktis daripada kemasan botol biasa karena saat produknya tinggal sedikit, bisa lebih gampang buat mengeluarkan sisa-sisa produknya. Kalau aku biasanya kupotong atau kugunting di bagian tengah kemasan, terus tinggal ambil produk yang tersisa. Cara ini juga biasa kupakai buat produk skincare atau body care yang lain, biar nggak rugi dan produknya terpakai secara maksimal. Body serum ini ada 3 varian, yaitu yang varian soft glow, fresh glow, dan firm glow. Untuk varian soft glow, fokusnya itu lebih ke mencerahkan karena ada kandungan vitamin B3 atau yang biasa kita kenal dengan niacinamide. Di kemasannya itu dominan warna merah muda. Untuk varian fresh glow, fungsinya lebih ke menyegarkan kulit, jadi bikin kulit lebih fresh karena teksturnya berbasis gel. Kemasannya dominan warna hijau muda. Lalu yang terakhir ada varian Firm Glow, ini fungsinya untuk mengencangkan dan mencerahkan kulit. Kemasannya dominan berwarna merah. Kalau dilihat dari ingredients listnya, ada beberapa kandungan aktif yang fungsinya menutrisi dan mencerahkan kulit secara optimal. Di antaranya ada vitamin B3 dan multivitamin B, C, dan E. Untuk teksturnya, yang varian soft glow ini hampir sama seperti lotion Vaseline Healthy White yang biasa, cuma sedikit lebih ringan dan gampang banget meresap di kulit. Setelah dipakai, itu nggak ada efek berminyak ataupun lengket. Ini yang paling kusuka dari produk Vaseline. Untuk aromanya, ini tuh aku suka banget karena dia tuh lembut dan nggak terlalu strong. Dan ini tuh mirip banget sama Vaseline Healthy White yang lain. Untuk cara pakainya, aku selalu pakai ini setelah mandi pagi dan reapply di siang hari karena body serum ini mengandung SPF 20 PA++. Untuk pemakaiannya, itu maksimal disarankan 2 kali sehari untuk kulit seluruh tubuh. Sejauh ini, aku suka sama body serum Vaseline yang varian soft glow. Sebenarnya, aku emang udah fans body lotion Vaseline dari lama, apalagi yang varian healthy white. Karena klaimnya yang ringan, nggak lengket, dan mencerahkan secara bertahap itu emang benar-benar nyata di kulitku. Selain itu, harganya juga masih bisa dijangkau untuk budget anak sekolah maupun anak kos. Produk ini bisa dibeli offline maupun online. Kebetulan kemarin aku belinya di Shopee karena ada diskon, harganya jadi Rp21.000. Murah banget untuk ukuran body serum. Kalaupun kalian mau beli offline, setauku di Indomaret ataupun Alfamart itu udah ada. Harganya sekitar 20 ribuan, dan di sana biasanya sering ada diskon. Sekian untuk video kali ini, semoga videoku membantu buat kalian yang lagi cari referensi body serum dari Vaseline. Kalau kalian ada pertanyaan ataupun saran seputar reviewku, silakan drop komentar kalian di bawah dan kita bisa diskusi bareng di situ. Terima kasih!